Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil Hadratul Mukarramin, para kiai, para kesepuhan, lingkungan, kuruman. Balik-balik dikurung kita. Kelurahan Bendung, insya Allah para kiai, para sepuh, tokoh masyarakat, Allah berikan umur sing barokah. Mudah-mudahan para kiai, para ustad diisungi rizki sing melimpah. Mudah-mudahan diberikan hidupnya penuh maslahat dan keberkahan. Mudah-mudahan wafatnya ajal dijemput diberikan husnul khatimah. Juga yang sangat saya muliakan Bapak Kepala Desa beserta jajaran DKM Masjid, panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam dalam rangka Isra dan Mi'raj alias Rajaban. Mudah-mudahan panitia diberikan oleh Allah atas segala pengorbanan waktu, tenaga dan pikirannya menjadikan catatan amal ibadah. Juga yang sangat saya muliakan tim hadroh, para kori, pembawa acara, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi sing insya Allah sadanten sing godok ning tempat iki insya Allah wajahnya wajah penuh barokah, wajahnya wajah ahli surga. Mudah-mudahan dosa diampuni oleh Allah, mudah-mudahan cita-citanya dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan jodohnya jodoh yang bertanggung jawab dan barokah. Biarkan dia ganteng tampan, yang penting banyak uang. Los teman gagah, sing penting eman. Daripada jorek gualak pelit pisah. Bapak ibu hadirin, pemuda pemudi sing kula muliakan,
Malam ini malam yang penuh bahagia. Allah berikan sebuah cuaca yang sangat mendukung. Angin berhembus sepoi-sepoi, luar biasa, tanpa ada rintik-rintik hujan. Dan kupandangi wajah-wajahnya berseri-seri, ini pertanda orang-orang yang suci tanpa dosa. Ih, lembek temenangin itu angkatan cuma gegebay. Komo guna sapa doanya guna dewe keburu respon-respon acan. Bapak ibu hadirin sing kula muliakan, remaja putra remaja putri, malam ini dikumpulkan ning Allah, duduk bersimpuh gelaran ning buri kepok ning arep kosong. Ingat zaman bungin waktu cilik ning kampung, ning pesawahan lamun beres hujan, iku biasane ana sesa-sesa banyu. Ning pojokan galeng arane kedokan. Kedokan iku bahasa Jepang. Bahasa kita ning banyu kumpul ning pojok galeng. Biasane ake iwak cilik-cilik, wader, anak lele, beti, elok sabatur pada cilike patungan tuku racun iwak. Racun iwak wadahi ning banyu dipuder tumpak ning kedokan. Iwak-iwak pada mabok, mabok pada minggir tengah melaka. Berbeda seiki biar ning ngaji kedokan lagi diracun ini. Pada minggir merana ke tengah melaka. Memang itulah dinamika hidup dalam dunia pengajian. Hari dodok ning ceramah waktu biasa minggir dikit uang mengincang baik ku ero je bocah sing ceramah tegerora orang teger kubalik derek emang mun teger ini kono bae pepetengan pada kayak kalong demening peteng-peteng ya bu ya bu. Iki jadi contoh ning kula kabeh sing dodok iki adalah manusia-manusia pilihan. Los temen sing sore dodok sampai tengah bengi, insya Allah ikilah manusia pilihan. Kalau dibayangkan seperti emas 24 karat, rada merono kewalulas, rada ado kurolas, mojok ni umai kewalu, kamu sing meluma beko sekarat. Bo, ibu, ibu pengen mancing surga. Memang sing wajahnya kelihatan wajah ahli surga kabeh. Insya Allah bisa di ngomong-ngomong dosa ya. Sing penting ngedodok rohokaken peragat balik gelem rajaban gelem sumbangan surga dijamin ning Allah. Insya Allah. Nah isu kongkong udah keisin mamin pekenceng-kenceng. Bo, ibu kenal Fir'aun? Kapan kependaknya? Fir'aun iku uangnya umurnya 500 tahun tidak pernah sakit orang gelem ibadah. Umur 500 tahun orang elok gering orang gelem ibadah. Jadi lamun ana ning kurungan uangnya waras orang gelem ibadah berarti orang ngomong kita mokon. Iku bapak nira iku. Karena ake manusia diberikan sehat tapi orang gelem ibadah. Badannya waras tapi orang belum ibadah, bahkan sampai mati kadang-kadang orang keburu sholat, sampai wafat orang keburu manjing masjid. Pantes sahabat ngomongakan bahwa senin Nabi pernah bersabda, bila mana menjelang yaumil kiamah banyak umat manusia tapi lebih hina dibandingkan kambingnya. Wedus lebih mulia ketimbang manusia. Menjelang yaumil kiamat ternyata tak pikirin bener. Wedus lagi urip ore lok manjing masjid. Wedus urip lokan manjing majlis taklim. Wedus urip ore lokan manjing musala. Wedus urip ore elok manjing umah kiai. Tapi wedus mati disembelih dibomboni digodok mateng elok manjing masjid. Manjing gona ngeriung. Berarti ternyata manusia juga banyak yang begitu. Lagi urip orang gelem manjing masjid, wis mati pengen disolatin di masjid, berarti pangkate wedus. Bu,
Urip orang gelem mandi masjid karo kiai orang wau. Anak kiai liwat bawa motor diwasan, kui Batman mabur. Karena sorbannya ngegibrik kena angin. Anak liwat arko laki diwadani ku jadi pembunuhan ku lewat. Arko riung diwadani kini si ngacak-acak beras noki. Laju kompremen ke manusia hidup di dunia lamun laka kiai laka ulama manusia bagaikan hewan tidak punya rasa malu laulal ulama fit dunia laka nan nasukal bahain lamun yang punya laka kiai manusia uripe kaya hewan orang duwe kakisin orang dulu pacaran gak ada dijodohaken si dula kau seperti makain. Ibu ngobrolnya balik tanggul, ibu mboke ngobrol balik tanggul dan anak wadon orang si reku duwe siapa si petimah, umurnya pirak sama las hari sini ada anak lanang duwe si dula umur pirak selawe kawinakan biyu tadi sampai ada anak putu orang ribut klemen tanpa pacaran kenalnya di dalam kamar berdua begitu mandi kamar assalamualaikum si wadon itu rumah ngedadak bener kok daripada si pacaran penuh janji andaikan aku memilikimu kuambilkan bintang di atas langit belagu buru-buru manek langit manek lapor bisa terlalu banyak rayuan gombal wis masih mending sirat demen win teng pelayan selesai urusan itu prinsip orang zaman dulu wong pengen mesimpel gering jarang berobat mang gering panas deh kenang beling si kile ikumbil godong di kengo diurapakan waras kenang paku sawang di pojok rumah dijukuti campur minyak sayur panas tempelakan waras. Orang dulu sederhana penyakitnya gampang paling depanu kadas kurang digusul karo jahe layak kering sepesok saiki mah penyakit macem-macem cuma ingat penyakit konorong macem bo ada penyakit dohiriyah ada penyakit batiniah ada penyakit cining jaba gampang obate ada penyakit yang sulit dalam hati apa gerangan iri hasud dengki sombong takabur sum'ah gumede adibu pengen dialah mentang-mentang cantik salaman orang belum nempel salaman dong maaf or level bukan jorene nular nih kita maaf ayu-ayu ketinggal pulang masuk kubur cing ayu saya kicungure bangin manjing kuburan ludes kerompong apa mana si pesek medikitan tapi agaknya hina wong pesek gana hikmah ejing orang pesek itu betul pakai kacamata orang nyantol tapi wayah ngedakom orang ngeganjel wong bangir anak hikmai pilek orang pati mampet sebab lo bangir rata gede wong pendek anak hikmai mancing lo manur kepaning kong wong jangkung anak hikmai dan genteng orang gomeja maning wong kuru anak hikmai gawe kelambi orang ake bahan wong gendut ake hikmahe lamun wong lemu orang keciri susahe orang mangan belum dinage lemu bae paham ampura rombongan gendut ya semua itu kan cuma penampilan lahiriah ya. Manusia kan cuma luarnya saja orang gak pernah tahu hatinya bagaimana cantik belum tentu jaminan dia baik hati mungkin ayu juga cablak cerewet kemplung orang ganteng bikin makan hati bu masih mending dia laki ini model bekonom cukup syukuri deh yang penting waras mamang biar abinya bekonom ini kules ya bersyukur sih penting anak bekanane ada di kubur lah mendorong mati lo semati-mati nebe bener kok maka manusia oleh ting dunia ini sifatnya sementara yuk gunakan sebaik-baiknya begitu yang kedodok ngaji ke Allah karim pahalanya hebat
Saba-saba sing dodok ngaji satu jam, pahalanya 60 tahun ibadah. Malamnya tahajud, siangnya puasa, tapa sing kuat tahajud sewu rakaat. Ana sing pernah tahajud satu serokaat, wajah maning satu serokaat tahajud terawih sing 23 genganyang. Kadang-kadang masjid kepeke seminggu pertama orang nakakan melakau wong. Masjid rame awal puasa, masjid sepi pertengahan puasa, tapi pasar nyangkin ujung nyangkin rame. Pada berangkat tuku kelambi, ngakune orang sah lebaran, lamun orang nggo kelambi baru. Jadi wong lanang jawab, orang sah lebaran, lamun orang berambi baru. Ibu pengen di canduk, ibu pengen di poligami. Orang kasem. Boro-boro-ro-ro siji goro keurusan. Yagu-yagu menang bemah diangkat dikit. Beramanya terkentak sekaligus. Artinya manusia iki oleh iki kabeh gelak kasih merasa cukup. Manusia iku nafsu mak-mak. Sesuatunya pengen banyak itu sifat manusia. Saya ingin duit rong juta, durung digonggo masih mikir, alakat kalian ini. Ibu digaji duit rong juta yang laki ini, dudu nohon, tapi cangkeme jawab, lah kalian ini pernah digaji duit rong juta yang laki? Pernah, durung pernah, sedina-dina belanjane. Orang nyambung betul. Padahal ngomong jawab kita itu orang jawab jawabatan. Bok sedina digaipir nih lagi. Jawab. Aja kerok kerok ngomong. Endemi melotot apakah? Berapapun yang diberi suami harus disyukuri. Gulakan birami wadon. Ya iya masalah nam. Rabi kula iku mohon maaf, ibu namanya perempuan itu sama. Aprabine kiai terabi ustaz yang ada tuh bukan akal berjalan tapi sensitivitas. Mual mati. Apa sensitifiku peka yang digunakan perasaan. Kula pernah gawa motor arep ngurut ngaji ning sejen kampung, gawa kitab ngebut buru-buru. Kebenaran yang perapatan anak bocah cilik liwat motong jalan sekaligus kagetlah aku dan kupijit rem, ternyata iku rem gara-gara ngerem mendadak motor ngewalik nyungsep. Oh sila mana kiai nyungsep gemuyo iku begitu nyungsep kitab acak-acakan wah dan pada kelabinya soek kabe motor nelengkung setirek walik lukar ojek. Sampai rumah ternyata istriku belum masuk rumah, dia masih berdiri depan pintu pagar. Ketika aku datang dia terkejut. Wow, kenapa engkau pulang? Direkula jawab, arep nabrak bocah ora sidang nuhun selamat ngewalik kita. Lambi soek badan bungsu kita baca-kacakan direkula mana laki ngomong mukon aku kerunya hasil. Jawab coba begitu pula cerita pula kejap nabrak bocah ngewalik kumsem enak dari kejawab ting bating tua-tua tar bersenggol motor. Hei urusan musibah sama orang tua enam tua kena musibah, enam kena musibah yang digunakan bukan akal sehat tapi perasaan. Ibu belakang usaha orang maju aja maido. Dinailah semangat kaya seperti Siti Khadijah ning kanjeng Nabi. Siti Khadijah cantik luar biasa, ayu, sugih, nurut, hebat, taat. Laki lagi pusing dihayusi, dihibur. Laki lagi senang nambah kebahagiaan. Itu perempuan surga. Laki lagi dodok ngarep rumah parang lus, lus, dengulakon. Lamun pasir, anak wadon kuman sini kono, ake, mau kira itu ya, aja sampai lagi susah dihibur. Wahai suamiku, apa yang sedang kau risaukan?
mikiri Pak Ajar tadi buku waduh payah utang serubuk turun kabayar perangkat nyemberi jari silabi nek sabarkan hati wahai suamiku untung yang mati tadinya bukan engkau yang mati ya laki nek alhamdulillah ya Allah nuhun temen lagi susah rapi ngadem-adem kok wadon solehah insya mana lagi kesing model menggengkir rajin ngaji tapi laki cecekari beneran perde duit bikin sang pangsing panci melayang oh sendok kabur lagi mabuk yang dikuat nao jubillah ya maka berikir kisah apa sih si orang pengen KB ke manusia mah pengen dunia senang akhirat senang dodok ngaji mekanik apakah kumpul-kumpul tanpa makna oh tidak duduk begini ada jalinan atuh antara kita sebagai rumah tangga sebagai keluarga sebagai saudara jadi jalinan silaturahmi alhamdulillah makanya dodok nih kayaknya ampura dosa dari Allah nih Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين berarti Allah paham apa-apa apa maksudnya wasariku ila maghfiratin mir rabbikum lan pada buru-buru sira kabeh menuju ampunan saking pangeran sira kabeh dodok ning kene ge dosa diampura percaya ora balik-balik pada enteng kabeh buktine apa perangkat acara lungane pada ngeluyung kabeh iku sini enteng bukan bina-bina ngantuk makanya kulane jaga-jaga waktu mau belajar kulane yang kurungan mau sedela be bukan kayak gini ceramah jam 12 lewat tekang kene tekadi langsung pemane alhamdulillah cuma anak PR berat sing panitia kiai dia sampai jam 12 pas rengsek lah ikini jam 10 mana kek jam 12 2 jam bos ibu-ibu pengen sing suwe ke pengen sing sedela nafsu sereko orang mikir laki nira bo wasariku ilah maghfirah gancang buru-buru menuju ampunan Allah dodok ning kene sejam pada kayak ibadah 60 tahun melakune sing umah lumane sikil iku setindakan satu dosa Allah ampuni ketemu karo dulur salaman rogol dosa kiri 40 tahun dodok bareng ngobrol saling doakan itu 100 tahun Allah ampuni dosa-dosane berarti siapa sing dodok ngaji ternyata alamat diampuni dosa ibu dua dosa anggur aku sing lanang dosanya ake orang domong lebih-lebih lanang muda alesannya pintur sing dikang balik ke bumi mogok nanti mogok ya bani bocor terus premen si tukang tambal di seturu terus saya enggak kan iya terus premen main jalan orang enak kula mancing orang enak dari lurah ampura jekiai jalan orang enak iya dari kula masuk main jalan orang enak ketimbang jalannya enak kok baca sering tabrakan pada mati orang enak mengerengi astagfirullahaladzim berarti kan jalan surga itu ya asal ngegeduk kejur astagfirullah kejur berarti kan jalan surga setiap istighfar sidi dosa diampura amin dari uang jalannya enak mengebut hidup juga seperti jalan lamun orang pikir enak dimulus kayak jalan tol maka orang banyak yang lupa diri begitu lagi miskin orang ake lagune wisoge maake lagune lagi miskin sering mancing masjid wisoge orang elok mancing masjid lagi miskin ngaku karo uang wisoge orang kenal disapa ke pura-pura orang wawo assalamualaikum sehat teh ih maaf ya sabar sekarang saya ya duduk dengan ngisi ngeragam yang gak ada
Orang kalau sudah punya harta sombong, Bang. Kalau bukan ilmu yang jadi pegangan bahwa harta itu titipan sing Allah, aja sombong. Siki duit besok bisa hilang seketika. Siki ayu, maaf besok tabrakan perabot kecantikan. Siki ganteng, maaf besok kena musibah kesambar gledek geseng separuh. Nggak boleh ada sombong, syukuri apa adanya, alhamdulillah. Nggak ada macam-macam, cukul uban di pikok. Diwarna-warni irong dapat kelihatan muda. Sudahlah wis cukul uban putak putih majelokan mekonon. Mekonnya nyabak ning putu gerimis. Mancing merene praga. Boro-boro senang putune kelengar goden-goden. Ma anak penampakan pokoke ibu tuane dene. Ya Bu, ya Bu. Ya Bu. Berarti ampunan Allah dodok bareng saiki apa namanya bulane bulan Sya'ban. Sapa wong sing ngaji ning bulan Sya'ban, Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Bulan Ramadan 1000 kali lipat. Alhamdulillah. Iki dodok mekene iki entar apa pamrih kekebut keterus ge. Wong bening sama ro biasa kekudungan mekonon. Terus ora apa-apa sana sing selonjor, sing lenggak ning tiang. Para kelawan hebat wadon kene kuwi rumah sajumpol kekuwean bekas hoyas kuning pojoke mendung pisan. Hei namun cilik ku melenting, rada gede ku melentung, gede pisan melendung, gede ku melembung. Iya iya anak kuwe pojoke dia berubah dek dituik dambung maling cek iku bagian wong desa kuda iku asalnya singkuruman akor. Akor, makanya ibu mohon maaf, manusia itu ujungnya menjadi bangke. Manusia itu ujungnya mati di alam kubur, tinggal tengkorak, sekabeh hancur. Cuma anak si disingur adun ila yomil kiamah. Apa itu? Dere bahasa Jepangnya, babarutu. Kalau orang Indonesia bilang itu tulang ekor. Cekelen tuh masing-masing anak lata atau seorang pokora itu cilik paling semua anakku tapi pun sing bakal awet sampai kiamat. Begitu manusia mandi alam kubur mata abu ian melembung weteng gede ian ajur ian pragat prak itu sebulan ancur tinggal tulang doang. Wis tulang kone peragat kabe tinggal ujung siji ku cilikku. Makan orang papa ngubur ana masiku bungkus putih he. Ternyata ning jero kubur wis laka wujud jasad hancur. Orang papa ditumpuk akan diragem berge jadi masalah. Mengko menjelang kiamat beres alam dunia sepi. Baru ditiup ni malaikat Israfil. Ekspresi kaget itu berada di ekonomi. Muncul satu persatu tumbuh bagaikan kacang yang ditanam. Muncul wong bendung pencongok di muncul lanang wadon pada baris langak teringok. Hu ayu siapa si reiku wong bendung bendung nanti kuruman kelucul betul. Sakabeh pada baris arungu kelambi lanang wadon kelambian di padang mahsyar kumpul kabeh. Semua orang bingung, sekabeh manusia pada bingung. Iki premen kuan premen takon marakne Nabi Adam bro. Orang kelambian, orang gak kudung, orang gak apa-apa, orang gak sendal kabeh pada laki-laki gak pakai baju, perempuan orang gak kelambi ning padang mahsyar. Tapi masing-masing orang open ning wong sejen. Jajal saya itu kelambian. Menimak sebelah ngomong lah tuh budak sudah sejen tuh. Ada sing sebelah ngomong mana lah ya tegereng. Makan aja sombong jadi wadon ya. Wong wadon itu mohon maaf. Dia kan kepikiran buat cakup kayak ini. Sinyalnya kurang nyambung.
Mongko ning akhirat melaka kemuliaan, kulit putih jangan sombong, kulit hitam jangan putus asa, yang tinggi gak boleh sombong, yang pendek jangan putus asa, sing di dalam iman ning jero ati, amal ibadah sing dilakon. Kabeh kumpul Nabi Adam. Assalamualaikum Nabi Adam, kula iki wong beruntung. Dosane akeh, ibadah orang elok, maksiate akeh. Tulungi si Nabi Adam, apa jawab Nabi Adam? Maaf, boro-boro nulungi sira. Kita gede anak roro, memusuhan, rebutan, Qabil karo Habil, pembunuhan, premen, tanggung jawab ning Allah. Wis ning Nabi sejen be. Tolong ning Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tolong kulai. Kulangi manusia sing ake dosa maksiat. Tuhan menagi doakaken. Maaf wong bendung, boro-boro ngedoakaken mamang kita gede anak arne Kanan, duraka ora gelem manek kapal wis ning Nabi sejen be. Jol Nabi Ibrahim. Nabi tolong kulai iki, Tuhan menabi Abul Anbiya. Maaf boro-boro mikirin mamang kita gede bapak gawe patung premen bening Allah mengkonek. Sekabeh dijaluk kitolong nabi-nabi ora bisa illa nabiyya sallallahu alaihi wasallam kecuali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu wong bentuk dibelani karena apa ibu bapak sih sangat kula muliakan ajangane gelem macam ibadah ning Allah gelem baca Quran baca salat. Baca selawat Nabi Sapi Sambe Allah kula iki dibela di kancang Nabi. Aku bocor tong iki. Tiba-tiba ning dhuwur iku. Sampe aku terkejut kok. Ibu ana siji riwayat idza kana yaumul qiyamati marra rajulun wahidun amama nabiyina adam. Bila mana terjadi kiamat ana siji uang liwat ning adepan Nabi Adam. Wa huwa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uang iku saking umate kanjeng Nabi Muhammad ana lanang liwat ning adepan Nabi Adam. Lalu liwat lagi dikawan malaikat ribuan arep didorong nanti neraka jahanam wong dibaiku wong hurungan wong bendung anak-anak siji liwat di hadapan Nabi Adam digiring malaikat dikawal malaikat arep dipancing ke neraka jahanam sarna mana besing nyawaku ya dekane kitra amal saingan. Begitu dikawal Nabi Adam ke pendakar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad ta'al, mrene Muhammad, wenten apa ya Abul Basar? Ana apa Nabi Adam bapane manusia? Mau liwat ana bocah siji umat sampean, kayane mah umat sampean niku. Jadi gati umat zaman saiki ku ya orang bisa ditipu, bisa dipadakaken. Kula lawas mungkin di Mekah. Ning Mekah itu kan nggone cadar sebelum ana ning kene pada nenggo. Wong Mekah nenggo cadar padingan ana bocah jual di Arab ngomong Arab bae. Inta munawar, na'am ana munawar. Inta anta Aisyah. Mimena kinta? Ana min Indonesia al-Jawi. Sawa-sawa ana min Indonesia. Tak gebuk pe gigi aja ngomong Arab. Sedap wong Serang kecil. Inje kebat dia mang aja. Lah iyalah ada de melurun. Ora nyantol. Aja pelagu-lagunya ke kiri baik umat kanjeng Nabi mah alhamdulillah. Begitu makanan diudang di kanjeng Nabi, di stop malaikat, uang kios diputus, diumumakan, ditimbang bahwa iki uang arep mangke neraka jahanam keweruan di kanjeng Nabi diudang di stop top. Jadi malaikat, wenten apa Nabi? Bodikin, iki umat kita iki. Wong di, kurman. Hati kalian bikinnya raka emang kenapa? Boom,
dosane. Madu ayam tiap dina. Mana lo dodok adik? Nupesi saru kayak wong waras. Rati ini ngegeguyuk bisa ngalah. Orang wani mau nih, masa ini ngewangi bu yang pospit diracun ayam itu. Salah kerelokan bocah itu. Abikan ini raka. Kok dikit? Ya bisa Muhammad. Disana tulisan itu stempel neraka. Salat korelokan, ibadah korelokan, yang kiai ngemusuhin, yang usah jelawawu, yang masjid atuh baik, bangunan orang gelem, misi orang gelem. Iki wajah neraka jahanam, iko dikit dari Nabi, diulangi timbang, salah ngitung kaya neku. Nah jadi menekat orang bisa lah Muhammad, bucu setempel di neraka bucah ikiman, ditimbang uwis bisa sekasani Allah, uwis dosane ake, amale semek mah iku gegelem sodako gak anu beriman liwat doang wis wali ae oke pokoknya neraka orang bisa jadi Nabi balik mana gitu ngulang orang sah iki geger jordan ku ana suara nada munadin min kibali sama ana suara sing langit ya malaikat hei malaikat isun turun tanah kekasih isun coba gawa balik mana bocah kurungannya gini timbang mana balik mana timbang mana bertimbang kreket bener dosanya ake jadi malaikat ku jelang mentu bener kalau salah ku ditimbang uwis ketempel uwis ditong uwis neraka bocah gini mah aduh si bocah itu ngerumput pemenang banget pasrah pokoknya diputus si jiwa neraka dan dihitung perang bayang kemual bakal Muhammad neraka baik jadi majelis malaikat jadi kanjeng Nabi orang bisa kau dikit wa akhadan nabiyuna ngejebut kanjeng Nabi selembar kertas min kami saking bulu tangan ikinnya Nabi dijebut ana gulungan kertas siji didokon yang timbangan ternyata didokon yang kertas bebalik amal ibadah sing akeh dosane keleh karo abote kertas itu kira malaikat what is that? Kayaknya sing Belanda malaikat itu apakah itu? Apa di dokon bisa merubah pun abad itu? Jadi kanjeng Nabi ngomong nih malaikat-malaikat kita nih oleh laporan sing rokin atin bocah iki bengen seumur boleh orang salah, iya orang ibadah, iya dosanya akeh, iya cuma pernah maca sholawat Nabi sepisan guna kita iku gak waktu arep kawin pengulunya mendek-dek ngajari nama coba serumah sesahatan selawat orang kependak makanya dari pengulu dari naib wis si bocah lanangku pengantin ku grogi aduh kedutukan takonnya apa-apa wong desa ngepeksnya dokoni dong atau dokoni welit kadang-kadang sarungnya ditarik di pojok ke sini apa maksud lo dasar grogi ke grogi baik engkau ini jadi penghulu jirapu apa sih diomong kita melu ya siap ya, ya. Nama siapa aja melu jadi apa melu dasar pada pelongon ya saya nikahkan engkau menang mengkau dikendet mereka ngomong buku grogi di lelaga masih mending bu ya ikumaya anas yang sebinor peragat-peragat jengkel pula menghadiri pengantinanku Allah biar pura-pura bocah gembok-gembok kata lu kaya aneh mah itu tapi si ngisuk domong salah maning salah maning sampai tak tulisakan sampai harus menjelang dohor turun peraga tak tinggal balik berkeladin cocok banget dari kita kak ini awas ke gampang-gampang ganti pun para pemuda dihafal dikit aja sampai orang bisa disinsinakan masyarakat taruh keluarga doang nganter pengantin lanang pula pernah ujung-ujungnya kita sing isin orang pendak-pendak pun sampai tengah dohor itu nah iki makanya dibela ini kanjeng Nabi agamane sholawatan ratusan balen sepisan baca sholawat Nabi insya Allah dijamin manjing surgane Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu hadirin yang sangat kula muliakan ila magfirati min rabbikum balik nih ayat pertama gancang buru-buru menuju ampunan Allah wa jannatin lan surga utawi ambane surga iku kaya ambal langit karo bumi
wong sing paling terakhir manjing surga iku lamun ning jero ati ana setitik semet wiji sawi iman iku dipanjingaken surga. Ulihe sekira dua negara ning jerone. Indonesia luas makanan itu tetap wong manjing surga terakhir sing manjing iku ulihe dua negara seluas negara kita iki. Begitu manjing maaf sing paling terakhir iku ana stempel KBG bekas ahli neraka. Ana stempel jeung senang-senangan ning gerikan merek bekas ahli neraka. Begitu manjing assalamualaikum jadi batur-batur. Disirai tuh. Sirai deh. Orang mendak-mendak. Gua megang manjing. Lama ini ketiga mampir di neraka. Bilang dina. Ada suwe bang orang tahu tuan. Hei orang tahu ku suwe sedina akhirat. Pada kayak 500 tahun dina dunia. Sedina akhirat. Pada kayak 500 tahun dina dunia. Larong tahu kira-kira yang tahu niku. Digecek maning ajur butuh maning sing payah masing tukang ceramah payah wong tukang ceramah iku kono lamun ora bener diketok ilate bekas ngomong bohong diketok karo gunting sing geni ada murunan nasabil birri wa tawsauna anfusakum وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَنَا تَمْرَنْتَ سِرَكَ بِنِي مَنُسِيَا أَتَأْ مُرُنَ النَّاسَ بِالْبِرْنِي كَلَوَنْ كَبَغُسَنْ نِي وَوْمْ ngelakoni kebagusan watang sauna angkusakum lan lali sirekabe imbadan sirekabe ning wongkon salat deweke ora ning wongkon sodako deweke ora ning wongkon tahajud deweke ora. Haji Munawar bersyukur jadi pencerama alhamdulillah. Saya ingat paling bapak ibu kon tahajud balik ning rumah memperlakan klotok gitu ngarep manjing kamar surat tergerak ya. Jam telu ku brengen si aroma wis berubah isak mewangi layan jam telu mah abab bos wis pahit elek wis kecut lagi wis makanan ini keberas rasanya deh dari kita premen ini ya, ya kadang-kadang lo semen mokon gak riwayat pengen serutuk baik mula kalian ini lumayan deh. Tapi begitu metu ning jaba baca pondok turu kabeh ngobrol karo baca pondok ora nyambung seneng be. Oke li kan ya Allah kita ning kurungan teh ngakon ning wong metahajud dewek mau ora dadi nasihat ning pribadi. Sekudune mesti ngupai ke kula ning mamang karo tete iki. Go dupai gelem hadir kula sing ngupai gelem. Pengen. Ora beres mutadi. Dunia terbalik kayaknya. Mertua kita dulu sudah itu. Bo, pelengen apa tujuan anak kamani? Manusia itu ngomong megampang praktek sing susah. Ibu lagi jenis musibah, marah neng dulu teteh kena musibah. Enak teteh ngomong. Sing sabar dia. Orang alami dewek itu. Ya lah. Makanya balik gak kening hati sadar sesadar-sadarnya. Allah sing bakal nulungi. Kih kula-kula dodok nih kene kih buru-buru dodok gelati ampunan dosa pengen manjing surga gona siapa surga iku umidat lil muttaqin disiapakan gona wong sing takwa ning Allah dudu gona wong bendung dudu gona wong kurungan dudu gona kiai dudu gona ustad tapi surga kanggo wong takwa sing premen wong takwa ku apa sikatan takwa ku midas pitak digawa-gawa. Wong takwa iku satu alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Wong sing gelem sedekah lagi senang loman, lagi susah loman, lagi sugih loman, miskin loman. Orang sedekah yang paling hebat ketika kita tidak punya tapi gelem sedekah iku luar biasa. Duit-duit 20.000 nyumbang gona Isra Mi'raj, dheweke miskin hebat, wong sugih 1 juta lek apa-apane.
makanya lah wong sugi kirimi wong orang tuwe arane wong sugi gebleg. Janu pira 200.000. Ya sing teke padak kodi ke siram 2 hektar sawah. Jikan merong kotak boleh nyambut nek madumar. Bang. Orang pantes gak wong tuwe kalau orang tuwe ada di padakaken. Adil itu bukan rata. Adil itu tergantung kemampuan dan kebutuhan. Kula dhewe anak papa sing 5 papat iku merupakan wis dewasa, sing siji masih bocah, sing papat tegai 1 juta sedang, sing bocah apik 1 juta klemen. Kebutuhane ora semono, arane adil. Paham? Bocah kene gawe 1 juta aura-uran hambur. Wong gede 1 juta ana kebutuhan, serutang bayar motor orang lunas. Ya ora. Kau tadi kinki, wong miskin sugi, sikri miskin loman. Bagus. Yang pikun hafiz syarat lotoro wal kaldi minal bayit, sing bisa nahan emosi aja elok marah. Semet-semet marah kapir. Semet-semet bid'ah. Semet-semet sesat. Kau diki sing kekodong-kekodong kin wong bener kabeh ta durung tentu. Eh durung apa sih sesarungan ku Ustaz Kabe? Waduh, gue maling ayam. Ayam, Pak. Benar. Jadi aja sombong yang penampen apa sih gak sorban ke wong lempeng tak? Belum tentu. Apakah sih dodok nendon lebih baik daripada yang dibawa? Belum tentu. Allah yang punya penilaian. Artinya, neng duhur aja sombong, neng asor aja putus asa. Ibu miskin dihina, aja putus asa. Hei, si miskin, neng di. Belas teman. Alah rek mangan. Ayo dalem ngisira. Dasar mesakat. Emang iya. Malmu ya uripe ka. Ayo terus ngangkat. Dadi aja putus asa diedek di belangkap, termasuk diputus di pacar aja sedih. Maaf neng ya, kita kayaknya sudah tidak satu prinsip lagi kita akhir hubungan kita. Aja nangis, masih banyak yang menantimu. Putus karo pacar aja pusing-pusing sing ceramah tekelen. Ya jekal doang gue gelen borak. Ya promosi dia menawan nunggel. Paham? Paham? Arane ikhtiar ku menawan tanda singgia. Tapi balik pengurusan pokok dalam maning bulan Syakban manjing bulan Ramadan. Jadi kita pulang nih pulake bekal Ramadan ku apa ilmu puasa. Wong waton tertakon ya rukun puasa ngapira. Macam telakan bocah. Eh sator gerak ini kene gitu. Gerak ini kene ngurup ngaji muridnya model mungkin TBC petang bulan. Wong wadon menang baik pun juga orang bisa menghormati wong lanang. Makan orang jawab ya bu ya bo. Duduk orang bro, duduk orang bisa menghormati ya wong lanang tertakon. Rukun puasa Ramadan anak pira. Oh, orang jawab itu udah bisa nyayang nih wong wadon lamun anak sing jawab wadon kapan pintere dadi sekarang lanang wadon jumlah jer madrun lalu karing kang orang ketemu rukun puasa anak yang dituduhkan ya siji niat. Niat puasa bahasa apapun boleh, cuma niat pun yang jero ati ngomong Jawa. Niat isun puasa Ramadan dina peso fardu karena Allah. Nawaitu sama qadim an ada ifars di isari Ramadan lillahi taala. Niat isun puasa wajib. Esok niat puasa. Aja digawe pusing. Ada digawe sulit. Api bahasane sing bener. Ada bahasa wong tua bengen sing sekesedeika. Hei je bocah, rong puluh dina maning je manjing bulan Ramadan sirah. Ramadan nelukir Ramadan. Ramadan ngamak kemak. Pantes kene gawe kue bae. Ramadan. Pengen kok gua ngebot Ramadan. Bagus bocah itu. Wong tua tuh megati celuk adua jigu.
Gula mau pengajian di ibu wis tua-tua jengkel kita mah. Nyelo kesot bagus. Sot. Minus sot. Orang ketemu menyelo kengot. Sot. Wot. Wai adab tuh bisa. Bot. Bot. Coba sambung. Sot. Bot. Not. Orang ngomong kita mah. Gue lagi berat kancing. Bo, bo. Kapan niate? Tapi itu niat, ngebengikak ke niat, nginepak ke niat. Malamnya sebelum imsak wis niat. Tas terawih apa Pak Kiai? Boleh. Tas maghrib silakan. Entah sahur aturan, monggo. Salah tuh, bo. Aja di salah tuh bukan kalian niat, belum niat puasa. Salah. Tempatnya sedorong muncul kan dan siji kedua imsak anil muftiro merasa diri saking sekabesi ngebatalakan puasa Bang Haji jepremen ya apa sedangkan laki-laki pengantin baru bulan puasa mesejen maksudnya kita wis niat tas terawih kah barang sahur rabi kok kedeleng ayu tak serudung apa beres kok niat puasa maning orusah cukup pertama kan beres mangaji premen ya lamun kita jepas imsak kepo wayang lakukan kewajiban bengi kita ngelakukan kewajiban turu pak melek-melek jam pitu kawanan burung atus junum asal puasanya asah sebab melakukan nek sedurung imsak aduh sesuwe-suwe imsak esok-esok tapi aja sahur maning batal sahur maning nah ngaji jepremen jalamun lagi mekonon pas imsak mati lampu ejang ora kadeleng begitu ngelakoni kewajiban laki rabi pura parek jadi laki nih kiro apa oke ngelakoni kewajiban lagi mekonon lampu murub pengumuman di speaker imso premen tuh gancang kumpulakan tenaga ning sikil jejeng sekenceng ini lalu diterusakan orang sah puasa mengaji mun awan-awanan suruh keringan respirasi suruh keringan memang sih berat ngomong wadon mang rumnya kita ngomong wadon itu lo semen rajaban terdengar puasa guna sanggup ya si paling babak belum memperempuan 24 jam bulan Ramadan kurang istirahat belum jam rota yang kaget nong tangi nong apa sih kang belum mau kan noise istirahat meranaka masak meliwat sahur loyong biar lagi mengantuk ngantuk waduh payah kenang meliwat atuh laki nama tuh rumah kalau mis matang tangi kaget yong tangi bangun dong udah mateng mangan ragam peragat sahur wong lanang mendodok ngerokok nonton TV waduh mending power mumbai panci kenceng terus dibersihin jol di adan subuh beres salat subuh lanang meturu tak salat subuh turu manik turu ya kita nih ngantuk wala mendodok kangen kakum ya wong waduh mau orang turu tas subuh itu bebersih bocah bukan pengen memuluk semara puasa titik goreng sekul mumbak kelambi ngepel nyapu mulak malik waduh jol di dohon tangi kaken laki ini tangi ak pencokok di kolor jendul tinggal kalau ragam terus dohor salat dohor watun apa istilah tas dohor ora siap masak degelati bahan yang warung-warung orang duit-duit gak utang makanya uang puasa Ramadan berkah insya Allah mal bakal ada si kelaparan orang sampai orang buka puasa mangan pasti muter wajon mutang yang warung teh wayai tempe deh yang seduit tapi
ya wis deko masak sampai asar, salat asar lakine tangi, salat asar peragat salat wong lanang kudu ngebantuane nyore. Ya motor muter ning giri rono. Waktu masih ibu ketepak-ketepak meranong rono, dia pakai buka kopi teh manis gosok wedang sebuah dan macam hal. Sampai maghrib ditekaku. Maghrib adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Pada siap ngewadai wong wadon pinter kolak ke diatur dewek. Pinjir bangkok cilik guna bapak nira. Nira bekerja bayi raku. Namun kemaman yang panci nebe. Ya separuh itu. Gak gilem-gilemu lebaran. Lebat waktu ya keh. Ini wong lana mengicipi doang serobot. Dia mancing masjid adzan salat wadon mancing. Wajah Allah bosan bermikir ya. Gula larang, kacang larang, anu saya satu timbat mana? Runjung lajian maju sepanci dewek udara kena. Kowe wadon payah. Tas buka puasa, tas maghrib iku beres. Dudu istirahat, mumbah piring manik. Jol di teraweh, Allah karim. Beres teraweh, mekan jam sangat mulek di peturan korok. Alhamdulillah bisa istirahat. Mbekan arep merem pencokok bilakine teka. Assalamualaikum. Salam. Apa kok kan? Leo. Ketemu bocah ben. Bukan burung pada tuh. Lah, ke dasar di kakak melakuk perasaan pengen iku ya. Iya. Si Ero lah. Pegel kan kita nih ngantuk sembarang jam roro turu pengen istirahat ngantuk kita itu kengelan jere kita mah anak rabi pegel ku kerunya siah wong lanang mora mekono dia bisa nih ngantuk menong di bari merem tapa ngomongnya ya aja buka derek tutup derek ya aja wadud Allah kan semono payah masih siap melayani. Makanya salah lebaran orang disenangkan, maaf tuku kelambi minimal papat wong wadon. Akur bo hartane sejutaan si dine papat patang juta kubuar karena semua kamu orang dikubur perunya kayak robot dikulah keupah he. Wah ya he jadi eman toko pakan kalung seket gram ya bu ya siap mang. Besok toko kaken aja ngomong doang. Bok tekaken gemeting rabi 50 gram kalung lebaran siap bok. Pengen makanan. Memang wadon dusun kemudiannya gitu. Kasian deh lo. Tengah rolas. Sejam lima. Terus. Iku Ramadan yang kedua menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sesa makanan ketelan mutah oleh gawe ini mutah derek masuk panggih orang batal ibu tas puas lagi puasa orang sahur begini kabur waduh dimasuk panggih leh orang batal sing batalkan mengistis oke dicorok-corok dapur metu ibu baru batal gibatan awas laki nekia orang puasa awas tak gedik sirak ngomong panen Ramadan ini alasannya luwe suka isu goreng sepul lagi dimarahi. Bukan kol, kang isin sikam, bukan poruan uang, mal baru uang mal besar dongeng mah. Mungkin laki rabi untuk saling menutupi satu dengan yang lain. Lah iya dia berangkat nih Tegal, ya Allah nih sawah panen rumah ngegebot. Iku nih jeruk karung itu sing dikurung di gulung po. Jeruannya merames iku. Sekol kalau aku wa sebotol. Balik kiainya waro, tukang sirah tetap burikan. Berangkat ninggalan rusti celangak seligok di situasi aman terkendali mangan ngedekom ya kerepak-kerepak di mana metu ngebalik ke sore ke lemesan ke wong jabe kelihatan ke dia cinti kam ngebuat orang puasa tekan ini dari siapa emang puasa kakami boleh iyalah wong Islam barang nyengir kulit cabai nyelap nyelap itu bekas kapan kak itu bekas ngebangin di sahur di kaki. Aja bohong, Allah madeleng. Jangan dusta, Allah mengawasi. Makasih Kiki kena waktu nulis pegel ya. Terus saya gini. Terus. Terus pegel kita ini kipreme. Terus baik. Tega sudah ibu ya. Mudah-mudahan masyarakat kurungan bendung insya Allah
Isra Mi'raj dirayakan, kula boten ceramah Isra Mi'raj, tapi ceramah bagaimana nanti bekal bulan Ramadan. Menawi kabeh tiap bengi tahajud tadarusan insya, bukan ana bocah baca Quran ora pati beres aja dimarahi dikit. Endah sumun pilih gelem dikit. Maca Quran awut-awutan tengahkan dikit. Engkau di dalam dari dalam musaka wong. Aja dimarahi waktu pun bocah bekapok engkau. Wis gelem tengahkan kejadian di pondok pula itu. Anu bocah pondok pula tulung bulan dekan mondok overacting overdosis. Maca Quran inspektor majbul di muara yang berkebatan itu. Gumblang-gumblang di muara yang wong. Lapo orang oleh orang dia tak berongkar nak bisa baca Quran dan sampai kini bocah satu sahaja baca Quran itu jangan dia cuma nak lain orang baca itu di mana memang anu tokoh jangan umai langsung kira pun yang uang melarang dia pun rusak dan rusak masih ada berapa apa bela adu muring ditanya emosi aja lo kan pengen bocah bocah entah mau ni berdikit salah tersalah coba belajar semua nak bergelum kau pun selak uang dah dari ragam-ragam cuma pendekatannya jangan emosi persuasi dong. Assalamualaikum, lagi apa sih aku baca Quran? Ya Allah sedih, sakit lah kamaning baca Quran sudah doang sudah iruan sungguhi, kolak sungguhi, kopi susu, rokok, sebungkus dadak, mabrol, beres dong mamang gua udah bisa baca Quran itu kira udah bisa mumpahnya gua belajar ya adem bocah lemen, rokok, ludes. Iku lamun dimarahi emosi bocah mah patul man sebatu kuku bledogan. Sulit nimpok jendela wong sing marah-marah. Sebenarnya jantung lan muadzan mendadak. Alhamdulillah ini. Jadi karena waktunya wis anak iki tengah wengi, kula pribadi hampurane wong kurungan ya. Lamun suwe-suwe engkone suwe kawanan kabeh. Sing salahaken pendrama. Lan salah tiku sing drama kok geblek. Ceramahnya suwene luwi, padahal mereka ceramah kecocong perumahan baik. Jadi mudah-mudahan apa simpulan sampaikan anu manfaatnya masyarakat kurungan insya Allah diberikan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekali si dodok ini diijabah doa dari Allah, apa simpulan sampaikan mohon dibukakan pintu maaf sing seluas-luasnya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Adzanallahu iyyakum ajmain. Usikum manafsi bitaqwallah wallahul muwafiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.